Pemirsa, aksi perlawanan dua wanita penjaga konter HP menggagalkan aksi pencurian viral di media sosial. Pencuri yang telah menggenggam ponsel incarannya akhirnya kabur setelah sempat terlibat aksi tarik-menarik dengan kedua penjaga konter. Video tragedi aksi pencurian yang digagalkan wanita penjaga konter ponsel ini diunggah di Instagram @ndorobay.official. Awalnya terlihat seorang pria yang masih menggunakan helm dan jas hujan berpura-pura membeli ponsel. Saat penjaga ponsel memperlihatkan satu unit ponsel, pelaku tiba-tiba langsung merebut berusaha membawa kabur ponsel tersebut. Beruntung kedua penjaga konter tersebut sigap. Satu orang menarik tangan pelaku, sementara rekannya kembali merebut ponsel yang akan dibawa kabur. Suasana pun berubah menjadi tegang hingga akhirnya kekuatan sang penjaga ponsel tersebutlah yang berhasil membuat pencuri panik. Pelaku pun akhirnya kabur, namun penjaga konter tidak menyerah hingga ia melompat etalase untuk kembali menahan pelaku. Sayangnya pelaku berhasil kabur. Dalam keterangan video viral itu disebutkan peristiwa terjadi di konter data sel Bajong depan Victoria Industrial, Purbalingga, Jawa Tengah.